Okay, ini pahagaan di atas pembinaan tokong di Bukit Roga ni dipahagakan kepada semua lah. Okay, ini memberitahu bahawa tokong ini telah dibina semula pada tahun 1991 dan itu antara nama AJK tokong lah. Okay, sekarang saya berada di saya ada menerima RM10 untuk pembinaan tokong ini. Setiap kali setiap penerima akan dapat satu macam tank. Nanti balik rumah boleh panaskan tank untuk kesihatan. Okey, ni buah buah-buahan ni hanya dapat udara di Malaysia sajalah. Di negara China dia tak ada ni lah. Sebab ini melambangkan budaya tempatan. Jadi okey, ni pehuat ni dibuat kembang dia bermaksud memohon macam perniagaan ke berkembang, semakin berkembang. Pisang ni ibaratkan tangan yang memohon memohon kekayaan atau rahmat lah. Nenas pun tak melambangi kekayaan Ong, melambangkan Ong. Okay, ini untuk persembahan untuk tokong di kuil Bukit Broga ni. Di tokong Bukit Broga ni. Ini semua buah-buahan tempatan. Yang ni cara ni hanya ada di Malaysia saja. Okay, mereka mohon kekayaan, kesihatan. Ya, Winnie boleh terangkan tak apa maksudnya? Apa benda? Yang perempuan sekalian ya, ini adalah satu-satu lidi yang menunjukkan nasib. So kadang-kadang kita rasa begitu kurang yakin dengan hidup, kita perlukan petunjuk daripada Datuk Semang ni. Maka kita akan beriang-beriang. Bila ada satu yang paling tinggi, dia jatuh keluar, maka kita baca tengok nombor dia. Nombor sekian-sekian dia. Okey, lepas tu kita ambil yang ini. Okey, kita akan jatuhkan dia atas lantai. Jika begini, tak betul. Jika begini, tak setuju. Jika macam ni, okey. Jadi bilalah okey, maka kita akan beralih ke satu tempat. Kita ambil surat daripada Datuk Semang. Ni tuan-tuan dan puan-puan, ini surat daripada Datuk Semang kepada saya. Dia nak bagi petunjuk kepada saya dalam hidup saya tahun ni. Jadi saya tak berapa pandai lah nak baca tu klasikal, bahasa Cina yang klasik. Jadi saya tanya angka ni, macam mana nasib saya? Baik tak? Baik. Macam baik? Good. So angka cakap good sebab angka dah baca ni. Di sinilah surat-suratnya daripada Datuk Semang lah. Boleh lihat kat sini. Ini surat bawah ni. Oh, dia ada nombor. Ikut nombor dia. Okay, ini penjaga surat. Angka dia baca, dia tahu. Dia orang lama, dia dah tahu baca klasik ini. Nonan dia akan bagi keterangan. Bagus. Nak buat apa, jangan buat apa. Biasanya buat baiklah, jangan buat jahat. Tadi saya ada menerima RM10. Ini resit Moderna. Yang ni resit Pfizer. Resit ni ada awal kebetulan. Datuk Semang ni. Yang ni kali tiga. Ketiga. Pada tahun 1921. Jadi berbeda ada lebih kacik lah. Jadi semua nama-nama penyebab
Tapi nasib baik ada dapat bekas. Kalau dapat batu lah kena ni. Mungkin akan datang nama mungkin kata pintu pahat ni. Datang artis. Hai, bersama saya Nordin Hawk Channel. Jangan lupa like, subscribe and share.